hari ini untuk menyampaikan laporan panitia pelaksanaan Kongres Nasional kedua Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh BLT Kadisbud Parpropsu Bapak Dr. Andes Afonsatullah Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya jua maka kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat istimewa ini di Danau Toba Perapat untuk melaksanakan Kongres Nasional kedua Indonesian Hotel General Manager Association yang dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2001 yang mana event kita kali ini mengusung tema Pariwisata Indonesia Bangkit Bersinergi Bersama IHGMA. Adapun tema ini merupakan sebuah bentuk komitmen IHGMA untuk turut serta bersama pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta para stakeholder di bidang pariwisata bekerja sama membangun pariwisata Indonesia dan mempercepat pemulihan ekonomi pariwisata Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kongres Nasional kedua IHGMA adalah merupakan kegiatan rutin 3 tahunan yang dimana nantinya kita akan sama-sama melakukan pemilihan ketua umum yang baru untuk masa periode 2021-2024. Dan siapapun nantinya yang akan terpilih diharapkan mampu membawa roda organisasi IHGMA ke arah yang lebih baik. Perlu kami informasikan sedikit perjalanan IHGMA sejak dideklarasikan pada tanggal 20 April 2016 di Bali dengan ketua umum pertama pada saat itu adalah Bapak Reja Sunardi. Kemudian diteruskan dengan Kongres Nasional kedua pertama pada tanggal 12 sampai 13 Mei 2017 di Makassar yang mengantarkan Bapak Wisnu Albatafi sebagai ketua umum terpilih pada saat itu yang mana di masa kepengurusannya beliau mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Arya Pring sampai dengan hari ini. Kegiatan Kongres Nasional kedua IHGMA ini dihadiri oleh seluruh DPD dari provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah peserta lebih kurang 150 orang peserta secara offline dan hampir 1000 orang secara online. Adapun kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama panitia daerah beserta IO Subis dan beberapa vendor yang menjadi pihak sponsor seperti Kemenparekraf, Traveloka, IMS, Royal Blue House, VHP, Maju Ika Travel, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Sumatera Utara, serta beberapa sponsorship lainnya. Untuk hal tersebut di atas, seluruh panitia mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama yang telah diberikan selama kegiatan ini berlangsung. Tak lupa juga kepada rekan-rekan yang berada di jajaran kepanitiaan yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi terselenggaranya acara Kongres Nasional ini. Begitu juga terima kasih kami, panitia, kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas!